di bawah kaki Gunung Gamalama, Pulau Ternate di Maluku Utara, seolah memanggil saya untuk datang dan adventure di tempat ini. Tempat ini akan menjadi saksi saya, Marcel Sastra, melihat keindahan Indonesia, sekaligus mencari partner adventure. Inilah kisah perjalanan dan pencarian saya di My Trip, My Adventure. My Trip, My Adventure! Mencari partner adventure gue di Ternate. Penasaran siapa yang bakal nemenin gue? Tetap di My Trip, My Adventure. Woo! Dek. Ya. Kita rencananya ini ngapain nih? Jadi nanti kita mau ke Pantai Jikomalamu, Syal. Gue udah siapin beberapa orang di sana untuk ikut audisi untuk nge-trip bareng sama lo. Jikomalamu? Iya. Oh, di sana udah ada yang nungguin kita, nanti buat temenin gue adventure? Iya. Wah, seru banget tuh. Oke, ini seru banget deh. Kita jalan-jalan di Ternate, benar-benar di pinggir pantai. Asik kan? Asik. Ya udah, my trip, my adventure. Meskipun cuma ditemenin sama kru MTMA, sama sekali gak ngurangin semangat gue untuk adventure. Gue bahkan bakalan cari partner adventure di tempat ini. Luas Pulau Ternate ini sekitar 500 ribu kilometer. Cuma butuh waktu seharian kalau kalian mau muterin pulau ini. Tapi jangan anggap kecil pesonanya, bro. Dijamin bikin mata kalian gak berkedip. Tujuan pertama kami di sini adalah Pantai Jikomalamu. Kru MTMA sudah menyiapkan beberapa peserta audisi nih untuk mencari partner adventure gue. Wah, gak sabar nih ketemu sama mereka. Pantai Jikomalamu ini cuma memerlukan waktu setengah jam perjalanan dari kota Ternate. View di sepanjang jalan yaitu laut dan pemukiman warga. Kalau udah masuk jalan yang penuh dengan batu kerikil kecil seperti ini, tandanya lokasi udah semakin dekat, guys. Wah, keren banget sih ya. Jikomalamu. Wah, view dari atas ini benar-benar bikin gua meleleh. Indah banget, bro. Gua ngelihat lukisan surga. Air lautnya yang biru, tenang, dan view Pulau Hiri di seberang sana. Ngebuat Pantai Jikomalamu ini benar-benar indah. Wah, itu udah ramai banget di bawah. Itu yang itu ya, deh, ya? Yang mau casting. Ya, itu mereka yang pada mau casting. Emang disuruh nunggu di dermaga, Syal. Halo. Wah, mereka udah antusias banget tuh. Mereka nanti akan menunjukkan skill-skill dan akan menerima challenge dari kita. Nanti yang terpilih akan menjadi teman adventure gue di sini. My Trip, My Adventure. Puas lihat view-nya, sekarang gue dan kru MTMA mau samperin para peserta yang udah pada nunggu di bawah tuh. Yeay!
banyak nih. Ada 11 peserta yang ikutan Marshall mencari partner adventure. Senang banget lihat antusias mereka. Banget. Ini gimana deh? Datang. Ya jadi ini ada berapa ya? 11 orang. Ini mau casting untuk ikutan trip baru Marshall. Wow. Nah, kalau misalkan mau jadi host atau teman adventure di My Dream Adventure itu, kita harus melakukan challenge dari kita. Nah, challenge yang pertama nih nggak terlalu susah. Mereka hanya memperkenalkan diri. Dan setelah itu mempresentasikan kondisi alam yang mereka berdiri saat itu. Gimana? Siap! Ya, ya, ya. Jadi hostnya My Trip ya? Jadi yeah. My Trip. Kan kalian sering nonton My Trip Adventure nih? Udah paham dong situasinya kayak gimana? Benar? Oke, nah caranya gini. Dimulai dari yang paling kiri. Kamu nanti maju sedikit ke depan. Sebutin nama kamu dan presentasi yang tadi kayak aku bilang, oke? Okay? Ready semua ya? Ready! Siap! Oke? Terus lo. Oke. Kita yang nilai ya berarti ya. Ayo, juri, ayo juri sebelah sini. Oke, kita nyebrang sana ya. Sip. Oke, gimana dari kamu? Ready? 1 2 3. Silakan. Okay. Halo, nama saya Rahmat Tafian. Yeah. Pantainya nama Jikmal. Alias Jiko Malamo. Terima kasih. Wah, kalau kalian lihat gaya mereka presenting, jadi bingung nih pilih yang mana. Semuanya keren-keren ya, bro. Guys, My Trip, My Adventure. Yeay! Wey, buka baju nih, guys. Halo guys, kita sekarang berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tempatnya kita sekarang berada di... Jangan gini-gini, bro, ngomongin, bro. Dan sekarang kita berada di Pantai Jikomo Lamu. Di belakang saya ada pulau, tepatnya Pulau Kiri namanya. Oh, guys, see you. Best. Halo, bro. aduh. Giliran saya perkenalan deg-degan banget. Aduh, udah gitu suruh ngomong narasi ini. Walah. Ngomong aja medok. Maaf ya, bro. Halo, bro. Nama saya Ibio Waluyo. Sekarang saya lagi di pantai Jiko Malamu. Ya, Indonesia indah. My Trip, My Adventure. Sekarang, nah ada challenge kedua. Apa deh? Lomba renang? Iya dong, lomba renang. Kan harus jago renang. Oh, nah sekarang kita mau cobain nih, mulai dari, oh kalau lomba berenang berarti iya, semuanya. Pada bisa renang kan semuanya? Ya. Anak laut loh. Oke, semuanya siap? Ya. Nah, sekarang mereka mau siap-siap buat loncat, melakukan challenge dari tim My Trip My Adventure. Penasaran? Tetap di My Trip My Adventure. Nah, tes pertama dimulai nih. Let's jump together, bro and sis. Yuhuu! Lihat tuh bro, para peserta seru banget nunjukin keahlian berenang mereka. Pada jago-jago banget freedive-nya. Teman-teman di sini semangat semua. Gak mikirin bakalan menang atau kalah. Yang penting bisa nikmatin keindahan ini rame-rame. Bukannya sombong iki. Kalau loncat-loncat gini sih saya udah biasa dari kecil. Pokoknya mantep loncat-loncat kayak gini. Apalagi pemandangannya api tenan. Airnya benar-benar bening guys. Gua bisa dengan jelas lihat dasar lautnya. Meskipun ini persis di bawah dermaga, tapi udah keren banget. Iki yang bikin saya makin jatuh cinta sama Indonesia. Air lautnya aja bening, bikin nyaman kalau renang-renang.
Kalau anak-anak cowok pada unjuk keahlian freedive, anak-anak ceweknya pada berenang-berenang cantik tuh. Floating di atas ban, asik banget kan kayaknya? Ayah, di belakang ini, Pulau Hiri. Hiri. Gimana, teru gak? Teru! Kalian udah sering kesini? Udah. Berapa kali berenang? Banyak. Udah banyak. Nah, sekarang kami bikin formasi lingkaran nih untuk tes kekompakan waktu lagi ngetrip. Gimana? Kompakan kami? Wes cocok lah jadi host MTME, ya toh? Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Nanti gua akan memilih, gua akan mengitari mereka dari belakang, dan yang gua tepuk pundaknya dua kali, dia akan maju dan terpilih menjadi teman adventure gua. Oke, saatnya pemilihan 5 dari 11 orang yang ada. Sebenarnya ini pilihan yang paling sulit, soalnya mereka semua keren-keren, tapi tetap harus ada yang terpilih. Walio siap melaksanakan tantangan selanjutnya. Bye, Dre. Bye, Dre.